Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang di belakang saya kurang dengar, Bapak Ibu yang di belakang. Saya ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wala umri dunya wadin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Rabbi srohi sodri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala di pagi hari ini yang sejuk terang. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian bisa rawuh di acara pelepasan Daycare and Preschool Ananda Mandiri Slawi. Pertama yang terhormat Bapak Kabid Paud dan Tikmas, Bapak Abdul Manan SPD. Yang kami hormati Ibu Betty Setio SPDNN selaku KWK Kecamatan Slawi. Dari organisasi, dari GPK dan dari Himpaudi yang kami muliakan. Kemudian yang kami banggakan pula Manajer Pendidikan Ananda Mandiri Slawi, Dewan Guru, Kepala Sekolah, beserta seluruh staf yang Alhamdulillah telah merencanakan kegiatan pada pagi hari ini. Mungkin Bapak Ibu sudah mengetahui 2 tahun terakhir kita menyelenggarakan ada yang secara virtual, ada yang secara PKB saja yang kami lakukan untuk pelepasan. Tapi Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan pelepasan dan bisa diselenggarakan di area terbuka. Ini sekali lagi karena kerjasama semua pihak sehingga kegiatan ini bisa berlangsung dengan baik. Salawat serta salam selalu tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kepada seluruh sahabat, keluarga, dan semoga kita sebagai umatnya kelak akan mendapat syafaatnya. Dan tak lupa kepada semua wali santri, baik dari daiker sampai TK, ini juga momen-momen yang luar biasa menurut kami. Ini juga saya ucapkan sugeng rawuh, karena ini sekali lagi adalah momen bahagia Bapak Ibu, di mana biasanya Bapak Ibu tidak mungkin ketika bertemu dengan siswa, dengan ananda pada saat malam atau pada saat mengantar sekolah. Tapi Alhamdulillah Bapak Ibu bisa rawuh di sini, diberikan nikmat sehat, nikmat sempat. Karena sekali lagi tanpa adanya sehat dan sempat, maka Bapak Ibu kemungkinan tidak bisa hadir di sini. Dan ini juga sebagai motivasi untuk kami, karena ananda yang tadi berada di depan panggung ini mungkin Bapak Ibu melihat biasa, tapi bagi ananda yang ada di depan sini ketika dilihat Bapak Ibunya, yang pertama ada nervousnya, ada tegangnya, tapi ketika dilihat Bapak Ibu dengan mengucapkan doa dan kemudian tadi diakhiri dengan tepuk tangan, maka ananda akan termotivasi dengan luar biasa. Jadi rawuhnya Bapak Ibu di sini adalah penyemangat nomor satu. Kami sebagai pendidik hanya sebagai fasilitator, tapi Bapak Ibu di sinilah yang menentukan mau kemana nanti ananda. Dan yang kami hormati pula untuk pelepasan TKB Bapak Ibu wali santri, ini juga momen-momen yang mengharukan, karena nanti setelah momen ini putra-putri Bapak Ibu akan melanjutkan jenjang yang lebih formal. Tidak ada lagi bermain yang sifatnya banyak, tapi karena memang kegiatan-kegiatannya akan nanti lebih serius, maka kami memohon untuk kegiatan, untuk pola asuhnya butuh kerjasama antar Bapak dan Ibu. Yang biasanya dari usia daycare sampai usia TK, ibu yang lebih dominan. Yang biasanya kami ketika mengundang parenting, untuk kuota bapak-bapak biasanya paling 20%. Tapi nanti ketika masuk jenjang yang lebih dasar, yang lebih naik di atasnya, maka sekali lagi peran bapak terutama dan ibu dalam mengasuh putra-putri ini sangat menentukan. Dan yang tidak kalah penting adalah contoh suri tauladan ini yang nanti bisa diturunkan kepada anak-anak kami. Dan kami juga perlu menyampaikan kepada Bapak Ibu Dinas, satu minggu atau dua minggu yang lalu telah rilis penilaian dari ISO 2018
dengan seri 21001 ini kita mendapat penghargaan dari internasional karena kami telah melakukan semua kegiatan manajerial dari kegiatan peserta didik, guru, orang tua dinilai. Jadi ketika di level nasional ada akreditasi, tapi di atasnya lagi di level ASEAN kita masuk kemarin dari, kalau saya bisa katakan di Jawa Tengah ini baru dihitung jari untuk yang jumlahnya ISO, terakreditasi ISO. Jadi ini juga salah satu kerjasama dari semua pihak, dari Bapak Ibu semua, dari Wali Santri. Dan pada momen ini pula kami juga menyampaikan kepada Bapak Ibu nanti yang menyekolahkan anak-anaknya, karena sekali lagi dunia kita sekarang sudah berubah Bapak Ibu. Faktor-faktor yang berhubungan dengan akademik di zaman 20 tahun kebelakang itu menjadi faktor penentu. Tapi untuk saat ini semuanya mulai berubah Bapak Ibu. Semuanya akan kembali kepada kemampuan apa yang dimiliki oleh tiap-tiap kita. Bahkan tidak bisa dipaksakan lagi anak harus menguasai semua hal. Karena sekali lagi semua kita ketika nanti akan menjadi dewasa, semua pasti akan memiliki potensi dan bakat. Dan makanya kita tadi menulis 1000 potensi. Karena anak-anak tadi yang di depan, kalau Bapak Ibu sebagai pendidik, itu pasti ada 6 aspek di depan. Ada aspek sosem, ada aspek bahasa, ada aspek nilai agama dan moral. Ini yang kami berikan pola pengasuhan ini kepada putra putri Bapak Ibu. Dan ke depan memang ketika memilih potensi, bakat dan minat, Bapak Ibu saya pastikan yang ada di depan sini pasti menjadi spesialis. Yang menjadi Bapak Polisi pasti orang-orang yang ahli dalam bidang hukum. Bapak Ibu yang menjadi seorang dokter pasti akan menjadi orang yang ahli di bidangnya. Bahkan Bapak Ibu yang menjadi seorang guru, kami bisa pastikan Bapak dan Ibu pasti mengajar satu mata pelajaran. Tapi bayangkan ketika putra putri Bapak Ibu nanti harus menguasai semua mata pelajaran, bisa, tapi nanti hanya sedikit anak yang mampu. Karena memang kami memetakan di Ananda Mandiri ini berdasarkan hasil Stifin Finger yang Bapak Ibu lakukan ketika melakukan pemetaan di awal, ketika melakukan PPDB. Jadi otak bagian kanan dan di bagian kiri kita petakan dengan pertama supaya nanti pembagian bakat dan minat ini bisa kelihatan. Dan pada momen ini pula kami juga menyampaikan karena kami juga menyadari di era digitalisasi ini sebenarnya belum dibocorkan, tapi di momen ini akan saya sampaikan. Bapak Ibu bisa ngambil handphonenya, di aplikasi Ananda Mandiri sekarang sudah tersedia di Play Store. Bapak Ibu sekarang bisa mengunduh semua informasi secara real time. Jadi nama aplikasinya adalah e-school Ananda Mandiri, electronic school. Jadi electronic school ini juga pertama, the one and only kita berikan untuk Bapak Ibu Wali Santri. Tujuannya Bapak Ibu bisa memantau setiap saat kegiatan Ananda, mulai dari berangkat khususnya dari usia daycare, usia KB, usia TK. Dan kita fasilitasi juga untuk SAAM, untuk level SD. Tujuannya Bapak Ibu bisa memantau secara real time. Anak saya jam 7 sampai jam 8 tadi belajar apa. Kalau untuk di daycare berarti lebih ke penanganan. Tapi naik lagi ke KB, anak saya dari jam 8 sampai jam 10 tadi kegiatannya apa. Bapak Ibu untuk saat ini bisa memantau secara real time. Bahkan akan ada notifikasi yang berbunyi secara otomatis, sama seperti Ibu membuka Shopee, membuka Gojek. Itu kita fasilitasi seperti itu untuk memudahkan komunikasi antara pihak wali santri kepada pihak sekolah. Dan apapun nilai, kita tidak pernah menuliskan ranking Bapak Ibu, apalagi nanti yang di SAAM di level jenjang SD. Hasil penilaian itu yang mengetahui hanya dewan guru dan Bapak Ibu wali santri. Kenapa kita berikan seperti itu? Karena memang terkait kemampuan Ananda, semua punya penilaian yang berbeda-beda. Bahkan fotografer pun kalau disuruh nyanyi pasti nggak bisa nyanyi. Karena kita sadar bahwa semua orang ini punya potensi yang berbeda. Nanti di aplikasi tersebut akan ada daily report, kemudian ada progress Ananda. Biasanya Bapak Ibu menerima progress Ananda setiap 2 pekan sekali. Tapi nanti pada saat ini, di aplikasi ini kurang lebih kita rilis 1 minggu ke depan, Bapak Ibu sudah bisa mulai login sekarang. Pastikan nomor HP-nya bisa menerima SMS karena nanti akan ada kode verifikasi OTP-nya. Jadi
ini sekali lagi untuk memudahkan kami, Bapak Ibu bisa memantau semua kegiatan siswa, semua informasi yang kami berikan via sekolah, karena kami memahami Bapak Ibu memiliki aktivitas yang berbeda. Ada yang menjadi guru, ada yang menjadi wirausaha, ada yang ibu rumah tangga, tapi kita satukan dalam wadah supaya semuanya juga saling memantau anak-anak didik kita. Karena tanpa ada pantauan dari Bapak Ibu, apa yang kami upayakan di sekolah ini akan 50% saja Bapak Ibu. Dan ini sekali lagi adalah momen berharga. Acara Bapak Ibu silakan bisa diabadikan dalam momen-momen yang terbaik. Ada spot foto yang banyak ketika nanti ada pelepasan siswa. Dan nanti habis ini setelah dibuka oleh Bapak Abdul Manan, untuk prosesi pelepasan akan kita lakukan di setelah pembukaan. Begitu saja mungkin yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi kami juga memohon maaf barangkali banyak ucapan, banyak perbuatan ataupun banyak ketidaksesuaian terkait kekurangan-kekurangan acara pada hari ini. Kami mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.